Menutup mulut dengan masker. Artinya menjaga mulut. Jangan sembarangan masukin apa aja ke dalam mulut. Jaga. Jangan semua dimakan. Makanlah hanya yang baik-baik, yang halal dan baik. Rendang, martabak, itu bolehlah kita makan. Es krim masuk semua. Tapi begitu kalong, ular, nah itu biarkan itu buat makanan hewan saja. Makanlah yang halal dan yang baik. Yang bergizi seimbang. Perhatikan makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Maha tahu tentunya onderdil kita. Pabrik yang bikin mobil itu kan sudah jauh-jauh hari rekomendasi. Jenis olinya apa, jenis bensinnya apa yang harus dikonsumsi. Kalau mobil pertama dikasih premium, ya rusak mesinnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita panduan. Tinggal kita mau nurut panduan Allah atau tidak. Ini oli mobil kok dipakai untuk motor, ya rontok mesinnya. Ini makanan hewan kok dimakan manusia. Ya wajar menjadi mudarat. Ini yang pertama harus kita jaga mulut dari apa yang masuk ke dalamnya. Yang kedua menjaga apa yang keluar dari mulut. Jangan semua diucapkan. Kalaupun harus berucap, ucapkan hanya yang baik. Yang tidak berpotensi menyakiti orang lain. Kalau tidak demikian, maka diam. Nabi SAW memperingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia mengatakan yang baik atau diam. Abu Darda sering mengatakan, belajarlah kalian diam sebagaimana kalian belajar bicara. Karena sungguhnya diam itu teramat agung. Intinya jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat atau lagu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung itu orang yang terhindar dari perkataan yang tidak berguna. Tapi kalau perkataan yang baik, yang bermanfaat, mengajarkan kebaikan, maka itu tidak tercela. Tapi kalau tidak, maka diam lebih baik. Imla'ul khair khairu min sim. Kata Imam Hasan al-Basri, fasim tu khairu min imla'i syar. Tapi diam itu lebih baik daripada mengajarkan keburukan. Maka kita harus ingat, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu dari sejauh mana dia bisa menjaga lisannya. Mulutmu, harimaumu.